Shalom, selamat pagi, salam sehat, dan salam damai sejahtera buat kita semuanya dimanapun kita berada. Jemaat Tuhan yang berbahagia, kita bertemu kembali di pagi hari yang indah dan yang cerah ini di akhir pekan dan juga di akhir bulan Juli, tanggal 30 Juli tahun 2022. Maka dari itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya undang kita semuanya untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan kemuliaan kami persembahkan hanya kepada Tuhan, pemilik kehidupan kami. Karena Tuhan masih memperkenankan kami untuk hidup hingga pada hari ini. Semuanya itu atas kasih dan anugerah Tuhan. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Sebelum kami memulai aktivitas kami, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia, dimanapun kita berada, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita sepanjang satu hari ini, hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022, yaitu yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-78, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Kita boleh membuka Alkitab kita di tempat kita masing-masing. Saya membacakannya buat kita semua, beginilah kebenaran firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-78 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami, kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Di dalam bahasa Batak Toba dikatakan, akan nam tabiki jala nai taboto dohut napina jojur niaka oputa tuhita dang porso ota tu anak nasida tu sudut nasikat sogot. Barita honota doa ka puji-pujian di Jehova, rodi hagugu onna dohot halungangan aka nabi nahennai. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku jemaat Tuhan yang berbahagia dimanapun kita berada, saya percaya tentunya setiap kita memiliki cerita di dalam kehidupan ini. Kita mempunyai cerita yang sudah kita jalani sepanjang hidup ini. Cerita itu boleh cerita yang baik, cerita yang berkesan, cerita yang menginspirasi, cerita yang meneguhkan, bahkan cerita yang menguatkan iman kita dan yang menguatkan iman bagi yang mendengarkan cerita kita. Dan saya yakin juga setiap orang tua sering sekali kita mendengar orang tua kita dahulu menceritakan pengalaman hidupnya ketika dia masih muda. Ketika dia sampai ke jenjang kedewasaan, bahkan sampai tua saat ini. Itu diceritakan kembali kepada kita. Itu diberitahukan kembali kepada kita. Bagaimana pengalaman hidupnya. Bagaimana perjalanan yang dia tempuh, yang mereka tempuh hingga sampai saat ini. Mungkin cerita itu boleh seperti ini. Dahulu Bapak ketika berangkat dari kampung, Bapak begitu sakit. Kehidupan yang Bapak alami itu sangat sakit.
Tetapi di perantauan ada keluarga, ada seseorang, ada tulangmu, ada amang borumu, ada bapa udamu yang menolong bapa dan yang memberikan tumpangan untuk bapa, menolong untuk mencari pekerjaan buat bapa. Itu bisa saja diceritakan kepada kita dan lain sebagainya, saudara-saudara. Tentu kita merasakan bahwa itu adalah kebaikan demi kebaikan orang-orang tertentu yang menjadikan kita menjadi diberkati. Perasaan kita mungkin seperti itu, bahwa itu adalah kebaikan-kebaikan orang-orang tertentu yang menjadikan kita menjadi diberkati. Dan kemudian kita menjadi sukses seperti saat ini. Saudara-saudara, tentunya kita masing-masing mempunyai cerita-cerita yang baik, yang berkesan, yang kita merasakan pertolongan demi pertolongan terus mengalir di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa memperoleh kesuksesan, kita bisa memperoleh kesejahteraan. Nah, hal yang perlu kita lakukan, saudaraku, adalah jangan sampai kita mengerti bahwa karena orang tertentulah. Jangan sampai kita mengerti bahwa karena orang tertentulah, karena seseoranglah. Tetapi semua adalah karena kebaikan Tuhan semata. Semua hanya karena pertolongan Tuhan semata. Bagaimana caranya Tuhan melepaskan kita dari pergumulan kehidupan kita? Bagaimana Tuhan boleh memunculkan orang-orang tertentu yang bisa membantu kita, melepaskan kita dari persoalan-persoalan kita di masa yang lampau? Maka dari itu, mari kita mengingat, saudaraku, Tuhanlah yang memanggil mereka. Tuhanlah yang memakai mereka untuk kita boleh diberkati. Dan Tuhanlah yang memakai kita, mereka, untuk memelihara kehidupan kita. Itulah ceritanya. Jadi, kita harus mengatakan bahwa Tuhan memakai orang-orang yang bisa memberikan yang baik di dalam kehidupan kita. Tuhan memakai orang-orang yang bisa melepaskan kita dari pergumulan kita, membantu kita menghadapi itu semua. Maka dari itu, inilah yang harus diceritakan kepada anak-anak kita. Bagaimana pertolongan demi pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita melalui orang-orang baik. Supaya kita juga mengingatkan kepada anak-anak kita bahwa hidup kita ini adalah karena pertolongannya Tuhan. Karena anugerahnya Tuhan. Karena kebaikannya Tuhan. Dan cerita ini harus kita ceritakan kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi yang lebih muda, supaya anak-anak kita, mereka bisa mengandalkan Tuhan. Mereka tetap percaya dan berpegang teguh kepada Tuhan. Jangan sampai ada seorang pun yang menganggap bahwa hidup ini boleh tanpa Tuhan. Inilah tugas kepada kita, para orang tua secara khusus. Tugas kita, para gembala-gembala Tuhan, menceritakan itu, memberitahukan itu kepada generasi yang lebih muda, kepada angkatan-angkatan yang lebih muda,
kepada anak-anak kita juga. Ceritakanlah cerita-cerita yang baik, pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Ceritakanlah bahwa hidup ini tidak berarti tanpa pertolongannya Tuhan. Hidup ini tidak akan berarti tanpa tuntunannya Tuhan. Tuhan yang selalu berkarya di dalam kehidupan kita. Tuhan yang selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita lalai. Nyatakanlah kebaikan demi kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita kepada anak-anak kita, agar mereka juga percaya dan tetap bersandar hanya kepada Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan, tidak lari daripada Tuhan. Jangan berhenti menceritakan kebaikannya Tuhan kepada generasi-generasi penerus, kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang lain, supaya mereka juga bisa merasakan betapa baiknya Tuhan, betapa hebatnya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan yang kita sembah dan yang kita percaya itu. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, melepaskan kita, apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah namanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, meneguhkan iman kami atas segala kebaikan Tuhan, tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Dan kami akan menceritakan itu kepada anak-anak kami, kepada generasi-generasi kami, kepada angkatan-angkatan yang termuda, agar mereka juga tahu bahwa Tuhan yang dahulu dan Tuhan yang sekarang itu adalah Tuhan yang penuh kasih setia, yang tidak akan pernah melupakan umat-Nya. Maka dari itu Bapa, ingatkan kami agar kami tetap setia memberitakan kebenaran firman-Mu, menceritakan kebaikan kepada semua orang, agar mereka juga merasakan kasih setia Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru di akhir pekan ini, di akhir bulan ini. Tuhan tetap senantiasa menyertai kami. Tak henti-hentinya kasih setia Tuhan. Kendati pun begitu banyak tantangan, hambatan, rintangan, pergumulan hidup yang kami hadapi, Tuhan selalu beserta dengan kami. Maka kami mau memuji Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya ke dalam tangan-Mu, supaya Tuhan yang selalu menyertai kami. Ampuni kami Bapa dari setiap pelanggaran dan dosa kami, agar kami semakin layak memanggil nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam dari kota Surabaya.